Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RW dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Jadi untuk video kali ini tuh gue akan membagikan sebuah informasi penting buat teman-teman, yaitu lah informasi yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman di channel ini, yaitu seputar kapan Shingeki no Kyojin Final Season itu rilis. Dan beberapa menit yang lalu gue mendapatkan informasi ini dari sebuah fanspage yang cukup populer dan dari situs yang juga cukup besar, yaitu My Anime List. Jadi ketika gue dapat itu informasi adalah bahwa anime Shingeki no Kyojin akan tetap tayang di tahun ini, dan itu menjadi berita yang sangat besar sekali dan sangat penting banget buat kita, karena sebelumnya sempat diundur oleh studionya MAPPA karena mungkin ada transisi dari Wit Studio ke MAPPA. Itu sudah gua bahas di video gua yang mengulas kemampuan MAPPA untuk membuat anime Shingeki no Kyojin. Itu bisa dicek aja linknya yang ada di deskripsi untuk video pembahasannya, itu mencapai setengah jam. Nah, untuk berita kali ini ternyata pihak produser, studio, dan lain-lain sudah menjadwalkan bahwa anime ini akan resmi tayang pertama kali pada tanggal 7 Desember di tahun 2020 ya. Kalau misalnya kita lihat lagi link yang diberikan, di sini dia belum update ya. Oke, di sini dia belum update, tapi beritanya juga sudah update tapi ya. Di sini dia belum update di My Anime List-nya, belum diganti kalau akan tayang 7 Desember, tapi beritanya sudah diupdate oleh My Anime List. Dan sepertinya ini menjadi berita yang sangat penting dan membuat seluruh fansnya sangat excited sekali untuk menonton kembali kelanjutannya. Dan di sini harapan gue tuh macam-macam ya. Apakah nggak terburu-buru gitu untuk merilis anime ini tuh di musim ini juga. 7 Desember artinya dia rilisnya memang fall 2020. Tapi yang jadi masalahnya terbesar di sini itu adalah kenapa harus di akhir musim? Ingat, Desember, 7 Desember itulah akhir musim dari fall. Gua mikirnya ini bakal berapa episode gitu aja, gua enggak bisa ngebayang berapa episode. Sedangkan juga My Anime List masih belum membahas tentang episodenya karena informasinya masih kurang ya. Jadi sini kita hanya bisa bersabar, nanti beritanya akan gua sampaikan lagi tentang durasinya berapa, ini kita juga enggak tahu. Gua bisa berpikir durasinya bisa aja lewat dari 20 menitan kan, bisa aja setengah jam, bisa 1 jam satu episode atau dan lain-lain. Kita nggak tahu soalnya ini kan judul besar ya, kita harus antisipasi banget dengan judul-judul sebesar ini. Nanti juga gua bahas itu di live streaming gua hari minggu ini gitu ya, hari Minggu di siang hari. Jadi bagi teman-teman yang ingin membahas anime-anime fall, nanti gua live streaming untuk membahas anime-anime fall di hari Minggu setelah zuhur. Dan juga tentu saja gue akan membahas Shingeki no Kyojin karena ini adalah salah satu judul yang paling gue antisipasi selain Kamisama ni Natahi dan juga Mahoka no Retosei. Jadi itu aja sih yang ingin gue sampaikan ya. Yang ingin gue sampaikan sebenarnya adalah animenya akan rilis 7 Desember dan itu official ya. Official, resmi, bukan prediksi, bukan apa-apa. Ini official. Sumbernya ada di My Anime List, situs resminya dan lain-lain. Jadinya kalau udah situs resminya yang bilang berarti kita nggak bisa protes lagi dong ya. Oke, itu aja bakal gue sampaikan. Buat teman-teman yang punya sedikit informasi, silahkan juga sampaikan juga di komentar. Nanti kita sama-sama membahas bareng-bareng. Semoga dengan komentar-komentar teman-teman bisa membuahkan sebuah tema yang menarik yang bakal gue angkat jadi sebuah video juga. Oke, itu sekian dari gue. I'm CRY. See you next time.